Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini kita ngetes kamera lagi nih. Akaso V50X. Nah, hari ini kita perjalanan ke 29 Banjarsari Metro. Nah, ini motornya. Jadi ini kameranya 170 ya wide-nya. Jadi apa itu? Spionnya nggak kelihatan. Kalau spionnya kelihatan, jalannya nggak kelihatan. Harusnya carinya yang 180 derajat apa ya? Oke, friend. Kita sekarang berada di Jalan Raya Metro Punggur, tepatnya di 29 Banjarsari, menggunakan kamera Akaso dengan mode ACE. Nah, ACE ini Electronic Image Stabilizer, ya seperti ini ya. Kalau di kamera itu ACE, kalau di HP itu OIS, Optical Image Stabilizer kalau di HP ya. Atau gimana yang betulnya? Kira-kiranya gitu ya, mode berkendara lah ya. Stabilisasi on, stabilisasi hidup. Nah, sebelah kiri kita ini Puskesmas Banjarsari atau SMP Negeri 6. Waduh, ini bensin udah habis juga nih. Sekalian kita ngisi bensin, sekalian kita muter-muter di sekitarnya aja. Baterai masih full 100%. Kita sekarang berada di Alfamart Indomaret perempatan 29 Banjarsari. Kalau ke kanan ke 28, kalau ke kiri ke Wates, kalau lurus itu ke Punggur sama Kota Gajah. Kita mampir dulu di Indomaret mau beli-beli. Oke, friend, kita sekarang berada di perempatan 29 ya. Kita lanjutkan nih. Nah, ini kita pakai motor X-Ride. Kita ngarah ke 28. Tapi kita ngisi bensin aja dulu, tuh udah mau habis. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Isi di pom bensin dulu. Ya, mudah-mudahan suaranya clear, bagus. Ini saya pakai original mic-nya, mic dari Akaso. Karena kemarin saya pakai mic yang dari lain-lain itu kurang bagus ya. Gak apa-apalah mahal dikit. Ya, mungkin harganya mungkin berapa ya? 100-an kali ya. 160 itu sama memorinya 32 MB apa 64 MB ya? 64 GB ya, 32 GB apa? Ntar dilihat lagi lah. Oke, kita mau belok kanan tuh, pom bensinnya udah kelihatan di depan, tapi belakang banyak mobil. Banyak mobil belakang, motor. Oke, kita belok kanan. Kalau terus ke Punggur, nah itu motor. Motor kalau jalan ya kencengnya tak ampun, kayak udah nggak ada waktu ini lagi.
Pertalite-nya masih ada nggak ini? Oh, ada tuh kayaknya Pertalite. Warnanya putih. Kita Pertalite aja. Nanti kita off-kan dulu kameranya. Oke, kita ini sekarang di pom bensin 29. Tuh. Ya, kita isi Pertalite udah beres, kita lanjutkan lagi. Oke, kita sekarang mengarah ke 28 dari sini ya, biar teman-teman bisa spill yang mana sih daerah 28 itu. Nah, ini jalannya. Jalannya curancur. Tuh, kalau Pertalite ngisi 20.000 aja udah di atas setengah deh. Kalau Pertamax. Nah, ini ada pondok pesantren. Pondok pesantren Ma'arif NU Metro. Ya begini ya, kalau jalannya jelek tuh mobil pada slow-slow menghambat. Oke, kita belok kiri. Tadi kita dari lurus ya, kalau ke kanan itu ke Wates. Kalau ke belakang Kota Gajah, Punggur, kita ke kiri ke 28. Nah, ini kita hanging around dulu di sini. Pasar buah. Mudah-mudahan kreseknya ini kuat nih. Kuat nggak ini? Tau-tau jebol nggak ini? Ini apa ini 28 ini? Apa ya? Universitas kan? Ma'arif. Kameranya juga tidak terlalu berat. Alhamdulillah lah. Ntar kita spill dikit mengenai pasar 28 ya. Pasar 28 tapi udah tutup, tapi nggak apa-apa ya. Dia pasarnya semacam pasar tradisional gitu, jam 10-11 sudah habis. Ini saya pakai kameranya, resolusinya
180 30 fps. Jadi agak gimana, agak terang ya. Karena perang bisa nih bisa sampai 4K. Cuman ya kalau 4K kayaknya yang lain-lainnya tidak mendukung ya. Seperti apa ya, stabilizer mungkin ya, atau tapi saya lebih nyaman yang 180 30 fps, lebih oke lah. Nah, kita ke kanan tuh pasar metro, kita ke kiri aja. Ke kiri nih pasar 28, ini adalah Kelurahan Purwosari. Nah, ini nih ada SD sebelah kanannya, sebelah kirinya kelurahan. Nah, ini pasarnya. Belakang SD ini ada pasarnya. Ya, kecil ya pasarnya. Namanya juga pasar desa. Nah, ini pasar desa. Sudah sampai sini pasarnya. Sampai sini udah tutup. Kita balik lagi aja, terbalik. Nah, itu pasarnya ya. Sama juga pasar desa. Ini tumben jualan sayur sampai sore nih. Ya, ada aja lah yang beli. Cuman ya pasarannya sampai jam 10, jam 11. Nah, di perempatan ini kalau ke kiri itu ke Pekalongan. Pekalongan Lampung Timur ya maksudnya, Pekalongan. Kalau ke kanan tadi ke 29, kalau lurus itu ke metro. Kita lurus ya ke 22 metro. Tadi kita dari sebelah kanan. Sotonya udah lewat ya, ada soto enak ya. Tapi ya sampai jam 10 juga. Jadu. Ini sekalian ngetes kamera terus ya. Kayaknya udah mulai ketemu nih settingannya. Yang pas. Nah, ini Metro Pusat, masuknya Metro Pusat. Metro ini cuma 5 kecamatan ya. Metro Timur, Metro Barat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Pusat. Di sebelah kiri kita ini lapangan nih, banyak orang jualan. Timur.
steady. Baterainya masih cakep. Kiri ini jalan baru ke metro juga ya. Jadi kita terus saja ke lapangan 22 Hadi Mulyo. Kalau lurus ke Bandar Lampung, kiri metro, kanan ke Punggur, kita akan ambil kanan. Lampu merah, lampu hijau, ambil kanan. Lapangan 22. Oke, friend, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih sudah hadir ya. Jangan lupa maju bersama. Leave your notification, comment, subscribe, like, and comment. And see you my next video. Bye bye.